kepedihan itu akan terus menjadi milikmu. Walau diberi bumbu paling sedap sejagat, semewah apapun sangkar yang menutupinya, perasaan, pikiran, dan bahasa tubuh tidak dapat dibohongi. Memendam menjadi pilihan yang dinilai baik. Namun memendam itu sama halnya seperti pelarian. Sejauh pelarian itu terhenti karena terasa lelah, hingga akhirnya tersadar dan benar terhenti. Tenanglah dan diam untuk berpikir. Lalu berbagi pada Tuhan, manusia, ataupun semesta.